Baiklah, Mac, pernah dengar nama kumpulan muzik ni, Marga Satwa? Tak pernah lagi. Apapun, mungkin ramai yang masih belum lagi mengenali kumpulan ini. Kumpulan ini sebenarnya menjadikan genre muzik tradisional sebagai parti dalam muzik mereka. Untuk kisah selanjutnya, terus bersama Bidiva. Alih pasang bagi, tidak lagi sama. Jadinya anggota selama-lama. Sebut sahaja nama Marga Satwa. Mungkin asing bunyinya atau mungkin ramai yang masih belum mengenali kumpulan ini. Membawakan suatu kelainan dalam arena muzik tempatan dengan menjadikan genre muzik tradisional sebagai parti dalam muzik mereka. Bukan itu sahaja, imej yang ditampilkan juga cukup berbeza dengan membawa gaya sebuah kumpulan rock yang versatile dan menggayakan imej berambut panjang ala-ala kumpulan rock 70-an. Diterajui 5 anak muda, Kimal sebagai vokalis, Shadiq sebagai bassist, Syahir sebagai drummer, Syahir gitar kedua dan Fadil gitar utama, kumpulan ini meletakkan elemen tradisional seperti keroncong, zapin, asli dan penggunaan alat muzik seperti rebana, bunyian gamelan yang mencorakkan keindahan pada album bergenre fusion rock di bawah mereka. Kumpulan yang dinamakan Fusion. Fusion ni campuran daripada jazz, blues, rock. Kita campurkan dengan campuran dengan bahan-bahan yang kita rasa Melayu, kemelayuan. Daripada dari segi muzik lah. Asli, zapin. Bila blend semua tu, itulah yang fusion yang kita nak ketengahkan. Harapan saya orang akan lebih terbuka dan membentangkan persepsi itu kepada satu perkara yang normal. Perkara positif. Kita nak orang punya persepsi itu terbuka kepada perkara yang positif sebenarnya. Lagu senang-senang, lagu relax-relax dengan lepas kerja. Dia bukanlah lagu satu yang heavy bagi saya sebenarnya. Itu saya harap orang semua boleh enjoy lagu ni sepenuh jiwa. Yang pastinya Marga Satwa memberi satu nafas baru dalam arena muzik tempatan dengan menaruhkan kekuatan lagu, permainan muzik dan juga vokal yang bertenaga dengan kepelbagaian genre lagu di dalamnya seperti jazz, blues, rock dan balada. Umum mengetahui penyanyi dandut Ifa Raziah kini berjaya menempatkan namanya sebagai antara selebriti yang berjaya dalam perniagaan menerusi jenama Star Vendor. Apa yang menariknya, platform perniagaannya itu bertujuan menggalakkan penyertaan artis dan usahawan bumiputera lain dalam bidang perniagaan. Malahan, ia turut menawarkan ruang niaga percuma kepada selebriti berkenaan. Ifa yang juga ketua pegawai eksekutif Star Vendor juga sebelum ini pernah menyarankan kepada rakan artis untuk memulakan perniagaan memandangkan bidang dan dunia seni lakonan tidak akan mampu bertahan lama dan bergantung terhadap permintaan semata. Dan kat situ saya boleh coaching orang juga untuk macam mana nak mempertingkatkan lagi dia punya bisnesnya, branding dia. Macam kalau kata kak hari ini saya kata okey, you cuba buat marketing macam ni, macam tu, macam ni, macam ni. Dan diorang dapat ilmu juga, kita boleh berkongsi ilmu di situ. Saya suka yang tu. Saya suka share benda-benda yang bagus, yang positif dengan orang ramai dan saya suka membantu usahawan-usahawan especially orang Melayu kita ni. Apalagi dengan artis-artis, macam contohnya artis dia kata, kak saya nak buat apa, saya tak tahu nak meniaga, saya tak tahu nak jual apa, saya tak ada barang pun. Saya lebih suka menggalakkan artis, pergilah saya apa saja untuk jadikan produk sampai diri mereka tu adalah produk kepada branding mereka sendiri. Pergilah cari. Sebab apa? Pada saya, tak selama-lamanya kita akan berada di zon selesa sebagai seorang artis. Tak selama-lamanya kita orang panggil kita buat show. Ada ketikanya ada show, ada ketikanya tak ada show. So you have to ready daripada sekarang. Macam mana kita nak menjanakan pendapatan kita? Mengaku mempunyai pesaing dalam bidang perniagaan, Ifa bagaimanapun melihat perkara itu sebagai sesuatu yang positif dan bersedia memberikan yang terbaik mengikut kehendak semasa. Terkini, Ifa memberitahu Star Vendor bakal kembali dengan Festival Jualan Mega Fest 2019 dan 2020. Festa yang menggabungkan 60 artis-artis popular tanah air di samping usahawan bumiputera lainnya bakal menjelajah ke beberapa destinasi lagi seluruh negara.